The Orange Batavia Steel STC 005. Kembali untuk penumpang Garuda Mas eksekutif 7576 dipersilakan naik, armada sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, salam seduluran. Jumpa lagi dengan Ransi Channel ya. Hari ini Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau 4 ya. Oh, tanggal 4 lur. Tanggal 4 saya seperti biasa nih hunting di terminal Ngubuk. Dapat kabar nanti katanya STC ada yang baru ya. Pokoknya ikuti terus video dari saya, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita tunggu saja kedatangannya ya lur. Selamat menyaksikan. Laju Prima 57 masuk terminal Ubuk. Disusul belakangnya Garuda Mas OPY. OPY Excellent. GM 576. Armada PO Haryanto HM167 Wisanggeni. Ini armada pertama PO Haryanto yang masuk ya lur, terminal Ubuk. Nah ini yang ditunggu-tunggu lho, Sudiro Tunggajaya The Orange. Ini baru pertama kali ini ya lur, diisi divisi 8 Mustika Berseni ya, STC 005 The Orange. Nanti kita dekatin ya lur. Kita dekatin armada Sudiro Tunggajaya ini lur ya. Di momen ini lur. Ini untuk rute aslinya Ponorogo Jakarta Bogor ya lur. Nah, hari ini rolling divisi 8. Ini tampak belakangnya. Belakangnya seperti biasa stiker selawat lur. Ini sang driver. The Orange Batavia Steel STC 005. Kembali untuk penumpang Garuda Mas eksekutif 7576 dipersilakan naik, armada sudah datang. Untuk penumpang Garuda Mas eksekutif 7576 jurusan Pulgadung Cinareng Pulgadung Pasar Rebo Depok Cibinong berakhir di Cawi Bogor. Untuk penumpangnya harap segera naik. Ikuti jet bus 300 SDT ya. Cepat berangkat 7576 eksekutif. Berangkat.
Jadi armada ini baru pertama kali ya lur ngelain divisi 8. Untuk rute aslinya ini Ponorogo ya. The Orange. Mantap, luar biasa lur. Ponorogo Jakarta Bogor lur untuk rutenya. Biasa lewat belakangnya ini lur ada CCTV nya lur belakang. Untuk stiker selawatnya nggak ada ya lur. Ini ada CCTV nya ini. Mantap ya. Ini ada kamera CCTV nya belakang. Ini paling timur ada SPJ The Orange 005. Ini sampingnya ada PPJ Loyalitas ya. Dan sampingnya ini PPJ Trontonnya ya. PPJ Kosmopolitan ya, ini Tronton. Nah, ini sebelah barat ada Garuda Mas Eksekutif ya dengan sasis premiumnya MB0500R836. Sebelah beratnya ada Sentrum dan Kramat Jati. Sementara ini di sebelah timur ada PO Haryanto 167 Wisanggeni ya, sama BCU Soponyono Ribon. Yang persiapan lepas ada Garuda Mas sama PPC lur. Ini Garuda Mas Argo Wilis ya, kelas eksekutifnya untuk rute Bogor Jakarta Cepu ya, dengan sasis premiumnya. Persiapan lepas terminal untuk semoga selamat sampai tujuan. Ini disusul PPJ Loyalitas lur, ngabluk lur, ngabluk. Semoga selamat sampai tujuan. Sentrum New Sunrise Papa Rock and Roll dengan rute Merak Cepu masuk terminal Gugup. Kramat Jati New Winner persiapan lepas terminal Gugup. Armada kedua dari PO Haryanto KM163 Axel Reborn.
Hiba Putra dengan rute Bandung Purwodadi Cepu. Masuk terminal Lubuk Tur dengan nomor lambung AC31. Yang persiapan lepas ada sindrom USS Nimitz ya, The Blue Devil, sama ini Sudiro Tunggajaya The Orange. Semoga selamat sampai tujuan. Dua laju prima masuk terminal Lubuk, yang depan LP58 ya. Belakangnya LP244.